Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Hari ini kita mempelajari tentang Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi Al-Wahhab merupakan salah satu Asmaul Husna, nama-nama yang baik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Allah memberi nikmat kepada seluruh makhluknya. 2. Allah memenuhi semua kebutuhan makhluknya sebelum diminta. 3. Allah memberi kepada siapa saja yang dikehendakinya, baik orang-orang beriman maupun tidak beriman. 4. Allah Maha Pemberi tanpa syarat, batas dan tanpa pamrih. Menerapkan makna Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari. Allah yang Maha Pemberi mencintai orang-orang yang dermawan. Orang yang dermawan senang membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih dan mengharap pujian. Bukti atau cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. 1. Suka memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. 2. Memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. 3. Berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Nikmat Allah sangatlah banyak, manusia tidak akan mampu menghitungnya. Tugas manusia hanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan dan perbuatan. Bersyukur dengan lisan yaitu dengan mengucapkan hamdalah. Bersyukur dengan perbuatan yaitu dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.